Hukum insurans ini dia kena islami. Islami ni tabarruk. Dia sama macam khairat kematian. Kita masuk khairat kematian kampung raja sebulan RM30. 20 tahun dah mati, kita masuk. Tak. Ha. Jadi orang lain mati, dia akan dia masuk baru 2 kali RM60. Tapi dah dapat RM1,500 untuk pengurusan jenazah. Termasuk duit kita bagi kat dia. Kerana kita sudah akad tabarruk. Mana kita sudah akad, aku sedekahkan bahagian aku jika ada orang lain mendapat mudarat. Itu jadi halal. Faham lagi? Ha. Tapi ada orang dia masuk khairat kematian, dia marah. Sebab apa? Sebab orang ni guna dia. Dia tak mati-mati pun. Nampak tak? Ni bodoh nama ni. Ha. Biarlah kita orang guna duit kita asal kita hidup lama. Betul tak? Ha. Jadi kalau dalam insurans nyawa, kita masuk, ada imbuhan-imbuhan tertentu, mesti dengan akad tabarruk. Mesti dengan insurans yang islami. Okey? Ha.